Rumput belulang sudah membusuk sampai ke akar-akarnya. Di sini Bistomia tunjukkan adalah hasilnya. Nah, ini rumput belulang sudah mati dan gosong sehingga sampai ke akar-akarnya. Semoga tutorial di kali ini bisa bermanfaat cara cepat membasmi rumput agar cepat mati. Sebanyak 2 butir. Yang pertama kita rendam terlebih dulu adalah ragit apinya. Agar kita itu sangat mudah sekali meleburnya. Kita rendam terlebih dahulu. Yang selanjutnya kita leburkan adalah ragi tapenya menggunakan tangan. Bahan yang selanjutnya, di sini Bistomia menggunakan garam kasar. Di sini Bistomia menggunakan merek ini untuk garam kasarnya, campurannya. Sebanyak 2 bungkus untuk dosis ketinggiannya. Kita campurkan dengan garam kasar sebanyak 2 bungkus. Di sini Bistomia tunjukkan seperti ini, kita campurkan garam kasar. Lalu kita campurkan dengan herbisida Roundup. Ukurannya 1 tutup botol untuk herbisida Roundupnya. Yang selanjutnya kita aduk sehingga merata agar bahan-bahan ini tercampur menjadi satu. Di sini Bistomia menggunakan kayu sebagai alat pengaduk kita. Kita aduk sehingga merata. Tutorialnya semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.